mencegah penyebaran virus COVID-19 yang pada akhir-akhir hari ini semakin meningkat, khususnya di klaster-klaster perkantoran, termasuk klaster keluarga. Adapun kegiatan hari ini atas arahan dan petunjuk Bapak Pimpinan kami, Kepala Badan Intelijen Negara, untuk melakukan swab tes di Metro TV ini dengan target 700 peserta yang kita bagi 2 hari. Kita mengerahkan 30 tenaga medis dengan membawa 2 mobil lab, 1 ambulans.